Jururahmi mendukung sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan Jururahmi. Merdeka! 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 Maju! Kami Ganjar Islam, Ganjar Pranowo, tegak lurus Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024. Dalam acara penutupan kompetisi Mobile Legend BNR, selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan laporan dari ketua panitia, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, lalu yang keempat adalah penutup, dan yang kelima adalah pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Yang terhormat Bapak Jururahmi S.E. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang telah mengadakan acara turnamen Mobile Legend ini, tepuk tangan dulu untuk Bapak Jururahmi. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh panitia, peserta, warga sekitar, ya semuanya yang sudah ikut serta membantu untuk melancarkan acara ini. Tepuk tangan dulu untuk panitia kita nih dan para peserta. Tepuk tangan kembali lagi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara puncak dari ajang turnamen Mobile Legends ini. Dan kita ucapkan selamat kepada untuk para pemenang, para finalis. Selamat ya, selamat. Tepuk tangan dulu untuk para pemenang ini, jangan-jangan pemuda dari Dapil 2. Ayo, semoga mereka bisa ini ya, bisa lebih kompak lagi ya tim-timnya dan bisa lanjut ke ajang internasional. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PAC PD Perjuangan Kecamatan Jalaksana, yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat sekitar lapangan Samudra, yang saya hormati dan saya banggakan tentunya para peserta e-sport Mobile Legend BNR Mobile Legend, tepuk tangan. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia yang bekerja keras siang malam sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan grand final dan penutupan Mobile Legend BNR Mobile Legend di Kecamatan Jalaksana Sedapi 2. Mungkin ini adalah event e-sport terbesar di Kabupaten Kuningan yang kita gagas di lapangan ini. Harapan saya tentunya event sekarang ini bisa memotivasi kita semua, bisa memotivasi para Gen Z untuk terus memotivasi dan mengembangkan bakatnya untuk event-event selanjutnya. Snack dragon. Semua. Biar kita bisa lihat. Biar di foto sama dia juga. Selanjutnya untuk suara kedua yaitu 666. Hit 666, silakan.
Ayo tepuk tangan dong untuk nama-nama. Semoga seluruh tim untuk maju dan naik ke atas panggung. Turnamen juara satu yaitu Mode Sanding. Halo Mode Sanding. Juara satu melawan Mode Sanding dimenangkan oleh Gold Star. Kita langsung aja sekarang ya untuk Gold Star BNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.